Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad waj'alna fi darid da'wati wal irsyad. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang disertai dengan nikmat kemampuan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian tak lupa juga solawat beriringan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan istilah insanun kamil, manusia yang sempurna, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Guru kami pernah mengatakan dalam sebuah khutbah Jumatnya, beliau katakan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabbi, ya Rabbi, manhum, manhum, siapakah mereka? Nama mereka tertulis, terpajang, terpampen di Lauhil Mahfuz. Manhum ya Rabb, manhum ya Rabb. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, huwa ummati Ahmad, mereka itu adalah ummati Ahmad, umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu Nabi Musa alaihissalam pun kembali lagi mengatakan kepada Rabbnya, ya Allah, nama mereka tertulis, terpajang, terpampang di Lauhil Mahfuz, cukup jadikan mereka yang menjadi umatku ya Allah. Lalu Allah pun katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, bala ya Musa, tidak wahai Musa, mereka adalah umat yang mulia, dimuliakan karena kedatangan bulan yang mulia pula, di mana bulan tersebut adalah bulan yang lebih baik dibandingkan bulan yang ada pada umatmu. Itu adalah amat sangat spesial untuk disampaikan. Itu berarti bahwa kita adalah umat yang mulia, umat yang amat-amat sangat spesial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana dikatakan bahwa kita hidup di dunia ini tak akan pernah terlepas ataupun tak akan pernah terhindar dari yang namanya rintangan dalam kehidupan. Guru kami Dr. Handes Muhammad Asy'ari pernah mengatakan dalam sebuah pengajiannya, beliau mengatakan bahwa kehidupan ini tak selamanya kita harus mengalami yang namanya kesengsaraan, karena kita bukan berada di dalam neraka. Kemudian ia melanjutkannya dengan mengatakan lagi, mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini tak selamanya kita harus mengalami yang namanya kesenangan, karena kita bukan berada di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam dua poin yang amat sangat penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu sabar, syukur. Ketika kita mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka bersabarlah terhadap ujian tersebut. Akan tetapi ketika kita mendapatkan kesenangan yang Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah terhadap kesenangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin dalam kehidupan ini ada yang kita incar, baik berupa harta, tahta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Akan tetapi ingatlah ungkapan berikut ini yang mengatakan bahwa mencarilah, mencarilah, mencarilah apa yang ingin engkau cari, akan tetapi
jangan pernah lupa kepada sang pemberi daripada apa yang engkau cari. Mungkin cukup sekian yang sempat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.